Widarto. Pada kesempatan vlog kita kali ini, kita akan mendiskusikan bagaimana cara Anda mencapai target-target yang Anda tetapkan. Teman-teman, pernahkah Anda menetapkan sebuah target atas nilai Anda waktu Anda studi di masa lalu? Anda menetapkan target nilai yang tinggi, ternyata Anda tidak bisa mencapainya. Pernahkah Anda terjadi seperti itu? Ya, atau justru yang terjadi, Anda nggak pernah menetapkan target nilai waktu kita sekolah. Bagaimana ketika kita sedang menjalankan sebuah usaha, Anda menetapkan target-target pencapaian omset atas perusahaan Anda? Kenyataannya, coach, kok saya tidak bisa mencapainya? Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan diskusi satu. Pernahkah Anda menggunakan Google Map? Waze, ketika teman-teman berpergian ke luar kota, Anda diberi kesempatan untuk membawa kendaraan roda 4 sendiri atau kendaraan roda 2 sendiri, dan Anda baru pertama kali datang ke kota itu. Pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa sampai tujuan dengan selamat? Ya, orang akan bilang, ya naiklah kendaraan dengan hati-hati. Ya, semua orang jawab seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa pada jalur yang tepat? Pada waktu yang bisa Anda estimasikan sendiri? Ya, jawabannya Anda menggunakan Google Map atau Waze. Teman-teman, apa yang Anda lakukan pertama kali? Coach, saya tetapin tujuan. No, bukan itu. Coba perhatikan dengan teliti. Apa yang Anda lakukan pertama kali? Anda akan menentukan, ya jawabannya harus punya aplikasinya dulu, coach. Ya, pastilah. Harus buka aplikasinya dulu, coach. Pastilah. Pasti yang berikutnya adalah Anda menentukan di mana posisi awal Anda atau your current location. Posisi awal Anda ada di mana? Yang kedua, Anda menentukan tujuan. Kemana Anda hendak melangkah? Yang ketiga, Anda menentukan moda kendaraan Anda. Yes, bisnis Anda. Yang keempat, pastinya Anda pencet enter ya. Dan apa yang terjadi di sana? Secara automatically, aplikasi akan menghantarkan Anda mencapai tujuan Anda dengan jalur sesuai dengan harapan Anda. Apakah yang tercepat ataukah yang terdekat? Apa yang terjadi ketika Anda nekat melanggar jalur yang sudah diarahkan oleh Google Map atau aplikasi tersebut? Anda akan diberi sebuah peringatan. Betul? Belok kanan, belok kanan, belok kanan. Dan ketika Anda tetap nekat aja, Anda ambil jalur yang tetap melanggar apa yang dikeluarkan oleh aplikasi. Apa yang dikeluarkan oleh aplikasi? Dia akan memberikan jalur alternatif kepada Anda. Jalur alternatif kepada Anda. Dan yang terakhir, Anda sampai kepada tujuan Anda. Teman-teman, sudahkah Anda melakukannya? Coach, saya sudah melakukan, coach. Yes, tapi Anda menetapkan hanya kepada tujuan Anda. Anda lupa untuk menetapkan apa yang sudah Anda capai. Mengapa penting seperti itu? Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan, barang siapa yang hari ini lebih buruk dibandingkan masa lalu, dia adalah orang yang bangkrut, celaka. Barang siapa yang hari ini equal, sama dengan masa lalu, dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini jauh lebih bagus dibandingkan masa lalu, dia adalah orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Selalu buat target-target yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pencapaian Anda. Dan Anda pastikan Anda tahu keadaan Anda sekarang dan Anda tahu target yang Anda capai. Hanya sesimpel itukah, coach? Tidak. Bagaimana teman-teman? Target yang akan Anda capai dipengaruhi oleh 3 hal. Apa itu? Karakter Anda. Yang kedua, action atau tindakan Anda. Dan yang ketiga adalah Allah, Tuhan Anda. Seberapapun impian Anda, tidak ada yang tidak mungkin di depan Tuhan Anda. Dan Tuhan berjanji, barang siapa meminta kepadaku, pasti aku berikan. Berarti Tuhan selalu ya kepada Anda. Sekarang pertanyaannya hanya 2 faktor. Bagaimana karakter Anda? Dan bagaimana tindakan Anda? Teman-teman, semoga vlog pada kesempatan ini bermanfaat buat Anda. Bagaimana Anda mencapai target-target Anda?
Ketika Anda menginginkan keterangan yang lebih lanjut, pastikan Anda subscribe kami di channel berikut ini. Oke? Okay? Yes! Itu dari saya Coach Adjo Nindarto, mohon diri, salam sukses, salam pencerahan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.